agak seperti patah seperti ini. Oke. Hai, hello, good morning anda semua. Anda bersama dengan saya lagi di That Girl Channel. Oke, hari ini saya ada satu tip istimewa untuk anda semua, yaitu cara 3 menit memutihkan kulit selangkangan yang hitam. Memutihkan kulit pada lipatan-lipatan badan seperti ketiak dan juga kulit leher. Bagian-bagian itu memang selalunya gelap, susah sekali untuk menjadi putih. Jadi untuk kali ini saya ada satu tips bagaimana cara untuk memutihkannya dengan sangat mudah dan sangat cepat. Okay. Untuk tips kali ini saya gunakan mentimun. Okay, jadi pilihlah mentimun yang bagus, kemudian dicuci dengan bersih seperti ini. Okay, kemudian sediakan satu wadah. Okay, saya akan parut timun ini dulu. Okay, pilih satu yang besar pengujung-ujungnya. Okay, kemudian anda bisa menghaluskannya dengan cara di blender juga, tapi saya suka menggunakan grinder. Okay, jadi saya akan parut dulu. Dia timun yang sudah dihaluskan. Oke, kemudian sediakan wadah bersih. Tuangkan timun di sini. Oke, kemudian bahan yang kedua adalah tepung beras. Kita campurkan tepung beras ini. Oke, aduklah dua bahan tadi hingga seperti patah seperti ini. Oke. Oke, cara makainya adalah ini seumpama kulit yang mau diputihkan. Kemudian kita tuangkan kayak gini aja. Kemudian scrubkan kayak gini, scrubkan aja. Jadi di scrub kayak gini 2 menit aja. Kemudian biarkan sebentar, kira-kira 1 menit. Kemudian bisa dibersihkan dengan air. Jika anda melakukannya semakin lama semakin bagus. Misalnya biarkan 5 menit atau 10 menit. Kalau di leher atau di ketiak anda biarkan agak lama pun bisa. Kalau misalnya anda ada waktu, anda bisa biarkannya lebih lama. Kemudian setelah kering baru diskrapkan, karena itu lebih bagus. Oke, jadi kayak gini. Kemudian biarkan dia mengering sebentar, kemudian dibersihkan. Gunakan setiap hari. Anda bisa menggunakannya sekerap setiap hari. Oke, jadi untuk hasil yang lebih bagus, anda gunakan secara rutin. Oke. Dan setelah anda puas melihat hasilnya, anda bisa melakukan treatment ini untuk penjagaan agar tidak menjadi hitam kembali. Anda bisa melakukannya seminggu sekali atau seminggu dua kali udah cukup. Oke. Okay, ini adalah bahan campuran tadi, tepung beras dengan timun. Okay, cara makainya adalah oleskan aja di kulit yang ingin diputihkan, kemudian diskrapkan selama 1-2 menit. Okay, kemudian biarkan sebentar, kemudian baru dibersihkan dengan air. Okay, anda bisa melakukannya setiap hari.
Oke, setelah Anda melihat hasil yang memuaskan, kulit sudah putih bersih, Anda bisa melakukannya 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu untuk menjaga kulit agar tetap menjadi putih. Oke, jadi mudah sekali untuk membuatnya, mudah sekali untuk memakainya. Oke, jadi kalau Anda punya masalah-masalah kulit yang gelap yang susah untuk ditanggalkan, Anda bisa menggunakan cara yang aman ini. Oke, semuanya itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan dengan tips menarik yang lain. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.